بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah rasa penyesalan bagi orang-orang yang membuat kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. Dan tiada artinya taubat itu terhadap orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, sehingga apabila datangnya ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia merintih berkata, "Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini." Sedangkan penyesalan itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati, sedangkan mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya.